menyampaikan bahwa ya, baru ya, mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Provinsi. Jadi besok kita serempak seluruh masjid di Kabupaten Baru dihimbau untuk menunda sholat Jumatnya, dan sholat jamaahnya pun itu dibatasi. Sholat jamaah itu dibatasi, tapi bukan berarti masjid ditutup sama sekali, tidak. Sholat jamaahnya dibatasi. Kegiatan sholat jamaah tetap ada, cuma dibatasi. Ya, dihimbau kepada jamaah untuk lebih banyak melaksanakan sholat di rumahnya untuk sementara waktu sampai situasi ini terkendali. Untuk sholat jamaah sendiri apanya, besok atau ada? Mulai besok. Untuk selanjutnya kan terus diverifikasi bagaimana perkembangan. Nah, kita menunggu fatwa Majelis Ulama berikutnya. Batasan-batasannya.